warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nabila Kurnatus. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini banyak banget kan dari kalian itu yang udah request kayak vlog makeup collection aku. Nah, di video kali ini spesial banget buat kalian aku buatin ya. Nah, buat kalian yang penasaran, jajan terus. Sebenarnya makeup collection aku itu belum tergolong banyak kayak Kak Tasya Farasya atau Kak Nanda Arsinta atau siapa, emang belum segitu banyaknya. Tapi emang dari kalian tuh banyak banget udahan yang menunggu video dari aku. So ya, ini adalah aku perlihatkan singgasana aku ya. Kalau aku ngambil makeup itu, di sini adalah beberapa koleksi makeup aku. Nanti bakal aku tunjukin ya. A few moments later. Jadi ini itu adalah penampakan beberapa koleksi makeup aku. Nah, ini aku jelasin ya. Di sini tuh ada beberapa koleksi makeup aku. Sebenarnya tuh kan aku kan kemarin bingung tuh ya mau di organize kayak kemana. Tapi ya udah aku beli ini. Jadi ini tuh kayak akrilik tuh. Terus ya udah ini buat penyimpanan beberapa koleksi makeup aku. Di sini ada mulai dari primer, dia itu ada Emina, ada LT Pro, ada ini apa makeover yang pore skin, lalu juga ada Wardah, juga ada Pixie face mist gitu. Lalu di sini juga ada makeover lagi yang makeover hydration serum. Terus ini per foundation. Foundationnya ada Maybelline, ada makeover, ada ini Wardah lightening liquid, terus ada Emina, ada Avion, ada Viva. Ini harganya berapa ya? 7.000 nih, dan cuma sekali aku pakai dulu. Lalu di sini ada kayak micellar water. Micellar waternya aku pakai Nivea. Terus juga ada face mist lagi sama Pond's. Nih, Pond's Vitamin Micellar Water Brightening Rose. Selanjutnya di sini ada kayak powder-powder gitu ya. Powdernya ada dari Maybelline, ada dari Wardah, ini yang bedak taburnya. Terus ini ada cushionnya makeover. Lalu di sini juga ada ini Way of You Simplicity. Lalu juga ada ini sebenarnya bukan bedak sih, cuma lebih ke highlighter sama contour gitu. Ini punya Vokalure. Ini aku juga suka banget sih. Ini buat konturnya bagus banget. Apa ya, coklatnya tuh nggak terlalu ngeblok gitu loh. Di sini ada per apa ya? Sebenarnya tuh ini tuh masih random gitu ya. Aku nyimpennya cuma ya biar rapi aja gitu. Terus ini ada LT Pro. Biasanya ini aku buat kalau dandanin orang tuh. Ini buat concealer. Ini bagus banget ya. Tapi isinya tuh kayak, ntar aku liatin, kayak nupit gitu loh. Banget isinya. Cuma ya emang bener-bener bagus banget. Yaitu dia tuh nggak keras, lembek gitu loh. Tuh, lalu ini juga ada bedak padat dari Wardah, Emina. Nah, ini blush on dari makeover, yaitu blush onnya kayak blush on glitter gitu. Jadi itu ada glitter-glitternya. Lalu ini semacam kayak brow powder gitu ya, warnanya hitam sama coklat. Beberapa koleksi blush on ding. Ini ada Eye Magic. Ini pecah ya, nggak tahu nih pecahnya. Oh, jatuh kemarin. Pixie Pink Blush ini yang Pop Terracotta. Ini bagus banget nih warnanya juga. Ini ada beberapa collection dari Emina. Ini udah sampai mau habis nih. Emina, Implora. Terus ada Viva as always ya. Vivanya banyak banget as always karena dia tuh murah ya, 4.000-an aja. Ada di sini concealing base dari Pixie. Terus ada juga kayak shadow palette kecil gitu dari Emina. Nih dari Emina, dari Pinkberry. Ini warnanya juga cantik banget. Lalu di sini juga ada blush on dari Wardah juga. Lalu ini juga ada sih, ini dulu kasih temanku Estee Lauder. Ini warnanya kayak buat eyeshadow tuh. Warnanya juga bagus ya, warnanya kayak blue gitu, blue. Nih, bagus banget. Terus ke atas lagi, ini random banget ya isinya, kayak bulu mata palsu, ini yang murah-murahan aja. Terus kayak contour stick, ini yang kayak stick gitu. Ada glitter, ada foundation, ini yang masih sedikit, ini ada lipstick, ada aksesoris. Ya, biasanya kalau aku bikin video-video gitu. Lanjut ke yang bawah, ada NPU. Ini produk bagus banget, Pure Cicak Clear Pad. Kalian wajib banget cobain. Dan yang belum tonton video aku
tentang review ini, kalian bisa banget ya tonton reviewnya di video aku sebelumnya. Nah, ini ada body mist, body mist dari Elvia, Vanilla Lace sama Sexy. Ini aku belinya di Plaza sih. Ini adalah perpensilan aku sendiri di sini ya, karena ya gitu, eyelinernya dari Wardah Always. Ini Aureoli karena aku suka banget, makanya sampai habis. Ini Pixie, ini Pixie juga bagus banget. Wardah juga lumayan bagus. Terus ini sebenarnya aku suka banget sama Ashanti ini, cuma dia itu isinya dikit banget ya, jadi nggak bisa lama-lama dipakai. Terus ini dari Natasha. Lanjut Tara, ini adalah aku. Ini adalah kaca buat ngacain aku gitu kalau lagi dandan ya. Di sini, sini ada kapas, lalu di sini ada storage yang aku beli di Shopee juga, harganya juga murah banget ya. Di sini ada beberapa koleksi kayak masker-masker gitu, masker organik, feather. Feather itu brow soft vocalure gitu, yang biasanya buat alis serat gitu, buat pengantin-pengantin gitu ya. Lalu di sini juga ada kayak buat nganuin bulu mata, terus cukur alis, tapi aku nggak pernah ya cukur alis. Terus di sini juga ada penjepit bulu mata, kalung, tapi kalungnya udah rusak, ada rautan. Terus di sini juga ada concealernya si Makeover yang beberapa warna. Juga ada ini nih, ini adalah face painting aku. Ini aku punya cuma satu aja ini ya, karena jarang juga aku pakai, tapi aku suka. Terus ini ada, ini highlighter yang aku beli di Shopee juga, pokoknya juga macam-macam, juga bagus banget. Nah, selanjutnya ke bagian yang sini, ini adalah produk-produk yang lagi aku pakai, aku mau review. Jadi ini juga ada Enpure sunscreen, di sini juga ada akrilik lagi nih. Jadi di sini aku apa ya, tempatin kayak lipstick, lip cream kayak gitu. Ini dari Lily, terus ini ada eyeliner warna ungu, ada lip eyes, ada lip cream Maybelline, Madam G, Pinkberry. Terus ini juga ada spons, terus kayak brush aku buat face painting. Lalu ini adalah lip cream yang sekarang aku suka banget pakai, ini dari Hanasui dan OMG. Nah, lanjut lagi ke sini, ini adalah andalan aku ya, Scarlett Whitening yang freshy ya. Ini aku tambahin kayak semacam stiker gitu biar agak menarik dan selalu mood gitu ya kalau pakai. Lalu ke bagian yang bawah sini, dia itu ada beberapa storage penyimpanan aku. Ini random sih sebenarnya isinya, kayak eyeshadow palette aku simpen di sini. Ini adalah mixing palette. Ini biasanya aku kalau mixing foundation, mixing apa-apa di sini biar lebih mudah gitu. Terus di sini juga ada nih bedak tabur. Terus ini ada beberapa koleksi eyeshadow aku. Ini dari Beauty Class, Perfect Natural. Nah, ini bagus banget nih, kayak gini warna-warnanya cantik banget dan natural-natural banget pokoknya. Pigmentasinya juga bagus. Lalu juga yang kedua ini ada dari Beauty Class lagi. Ini ada yang beberapa warna yang sempat aku review kemarin itu juga. Biasanya aku buat ini tuh kalau ya, makeup yang lebih glamour gitu. Terus ada juga palette dari Magic Palette, ini Vindi yang biasanya aku pakai. Lalu ada juga yang dari Natasha nih kayak gini, bagus banget warnanya juga. Ini dari Implora kemarin sempat aku review. Terus ada juga nail, fake nail yang sempat aku beli di Shopee juga. Udah deh isinya. Dan sayap ke atas ini ada tanggalan, biasanya aku catat apa itu kalau di tanggalan. Lalu di sini ini ada foto bapak ibu aku. Nih, bapak ibu aku cantik dan ganteng kan. Terus ke atasnya lagi, ini adalah beberapa koleksi novel yang pernah aku baca. Ada Assalamualaikum Calon Imam, If You Know Why. Terus ini The Fuck You One, ini belum pernah aku baca, ini dari pondok ya, jadi belum pernah aku baca. Terus ini Rantau Tiga Muara, ini juga pernah aku baca. Terus ini masih belum khatam sih ya. Terus ini udah khatam, ini kadang-kadang sih. Terus ini punya temen aku. Lalu di sini ada kayak Menara Jogja, biar kayak ada simbol aku pernah ke Jogja gitu ya. Terus ada kayak piala-piala, ada piala terbaik fotogenik, terus juara 3 fotogenik, lalu ada juara 1 apa itu model. Terus ada juga juara 2 voli putri. Udah itu aja yang ada di meja makeup aku.
Thank you for watching this video. Sekian dulu ya video kali ini, video my collection, makeup collection aku. Selanjutnya nanti insyaallah bakalan bikinin video room tour ya. Tapi insyaallah aku masih mau perbaiki beberapa yang harus diperbaiki juga. Nah, buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian ya, biar teman kalian tahu. And I'll see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.